Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamuna fi ulumi fi darina amin. Faslun fi salatil kusufi. Ini satu pasal tentang salat gerhana. Jadi kalau kita datang gerhana, maka kita disunatkan untuk salat. Karena kejadian gerhana ini sesuatu yang kalau dia dibiarkan seperti itu, bencana turun. Gerhana bulan, gelap aja. Ketutup sinar bulan, gelap aja. Oh. Ini kan kalau begini terus bahaya. Begitu pula gerhana matahari. Kalau terjadi terus gerhana, enggak hilang-hilang tuh gerhana. Begitu terus kondisinya, bahaya. Maka yang disunatkan ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, kita adalah sholat. Bukannya selfie-selfie. Ini kan selfie-selfie gitu ya. Iya. Ya, kalau orang yang bukan beriman, dia menjadi suatu pemandangan yang menyenangkan, hiburan. Tapi kalau untuk orang yang beriman, ya, iya, sesuatu untuk agar kita mengingat Allah. Makanya, ya, kejadian gerhana ini hikmahnya pertama adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingat tanda-tanda, ya, yang pertama ya, kita mengingat ini tanda-tanda daripada hari kiamat. Pertama, terjadinya gerhana, sebab nanti terjadi hari kiamat akan begini nih. Kemudian yang kedua, akan diperlihatkan surga dan neraka. Nabi ketika ya selesai khutbah Nabi, ya, Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Artinya apa? Ini sesuatu hal yang tidak main-main. Dan mengakui, ya, kebesaran Allah. Yang ketiga, ini kebesaran Allah yang harus kita ingat. Ini kebesaran Allah. Artinya Allah mampu mengadakan, menciptakan keadaan yang seperti ini. Keadaan yang seperti ini. Harusnya ngeri kita. Ini mah senang-senang foto-foto aja gitu ya. Coba gempa bumi. Coba tuh. Dibanding sama gerhana, dahsyatan gerhana. Cuma emang enggak. Ya, gempa bumi, takut enggak kira-kira kita? Luar biasa, kayak kemarin terjadikan belum lama. Takut banget kita terjadi gempa seperti itu. Itu sama gerhana, hebatan gerhana. Ngerian gerhana, coba kalau gerhana begitu aja terjadi, enggak berubah-berubah. Bagaimana? Iya. Kemudian kita menyadari ini adalah sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat Nabi.
Ini sunnah Nabi. Kemudian kita ketika telah terjadi gerhana, ya, ini menghapus syirik dan takhayul. Kenapa? Karena waktu itu orang menganggap terjadinya gerhana karena meninggalnya anak Nabi, ya, terjadi gerhana. Nah, ataupun seorang dulu kan begitu, terjadi gerhana pukul-pukul pohon. Ada yang ngumpet. Itu benar dulu begitu kan, ya? Begitu. Orang hamil bantah apa gitu. Oh iya, orang hamil gimana gitu. Itu kan percaya begitu enggak boleh. Kemudian kita semakin dekat kepada Allah, yaitu kita ibadah kepada Allah. Nabi pernah ketika habis khutbah, ketika Nabi selesai khutbah, Nabi bersabda, ya. Nabi mengatakan, andai kata kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya menangismu lebih banyak daripada tertawamu. Itu tentang khutbah ini. Jadi ketika Nabi selesai khutbah, sholat gerhana, Nabi mengatakan itu. Andai kata kamu tahu apa yang aku tahu, nih saya nangismu lebih banyak daripada tertawa. Jadi kalau begitu ada sesuatu yang Nabi enggak sampaikan. Ada sesuatu yang Nabi enggak sampaikan. Memang dakwah ada tiga. Ada yang wajib Nabi sampaikan, ada yang wajib disembunyikan, ada yang dikasih pilih Nabi. Boleh sampaikan, boleh tidak. Jadi sholat gerhana itu usahakan kalau kita bisa sholat, sholat. Sholat, alhamdulillah. Iya, apa adanya jamaah, walaupun gak pakai khutbah, gak apa-apa. Walaupun gak pakai khutbah, gak apa-apa. Sembayang aja. Oh iya, gak apa-apa. Ya, bagusan lagi. Alhamdulillah di pesantren pun begitu. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yukhsafani li mauti ahadin wala li ayatihi." Inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, ayatani, adalah dua tanda. Min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yukhsafani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak terjadi gerhana keduanya karena mati seseorang, dan juga tidak terjadi gerhana keduanya karena hidupnya seseorang. Jadi bukan karena orang lain, bukan, emang karena Allah. Semuanya Allah. Allah pengen gituin supaya apa? Biar kita ingat sama Allah. Biar kita sujud sama Allah. Bukan selfie-selfie. Ketawa-ketawa. Ambil air di baskom. Lihat situ. Foto-foto sambil ketawa-ketawa. Orang mah istighfar, bukan ketawa-ketawa. Banyak ingat kepada Allah, ini kebesaran Allah, gitu. Fa idza ra'aitum dzalika faqza'u ila dzikrillahi wa ila sholati. Maka apabila kamu telah melihat demikian itu, faqza'u, maka segeralah ila dzikrillah, kepada zikir, kepada Allah, wa ila sholati, dan kepada sholat. Jadi yang disuruh ketika kita ngelihat gerhana, disuruh apa? Zikrullah, disuruh sholat. Bukan selfie-selfie. Ini kita orang kita memang dikit-dikit selfie mulu, ya. Orang meninggal di selfie, jangan. Ini di zaman sekarang orang mati dipoto.
Coba kalau bapak nih kalau lagi dipoto ya, dipoto merem, ulang jangan. Kalau dipoto merem ulang jangan kira-kira. Hah? Ulang. Lah kalau mati? Berarti bapak sudih enggak lagi udah mati dipoto? Jangan mati. Merem aja disuruh ulang kan? Jangan. Jadi kalau nanti bapak nih ya pesen kalau iya bapak meninggal jangan dipoto-poto. Jadi stop semua. Ya foto-foto. Jangan foto-foto, stop semua. Pesan ya. Jangan udah mati kagak ada ruhnya dipoto. Aduh ya Allah. Kalau mau taruh foto yang udah masih hidup aja. Ya, yang masih hidup aja. Jangan yang udah meninggal. Kita merem aja dipoto ulang ya. Ulang jelek-jelek. Apalagi udah mati. Apalagi matinya ngininya diikat. Mulutnya sampai aduh ya Allah ya Rasulullah. Ya kalau yang tersenyum cakep, kalau yang ini jangan. Jangan diperlihatkan yang jelek-jelek orang walaupun orang lain, apalagi orang tua kita, jangan. Kita jagain tuh Pak di situ. Nanti ada orang yang mencuri foto, jangan kasih. Itu pesen banget itu. Pesen banget, jangan kagak. Fa iza khasafatil syamsu wal qamaru nudiya as-shalatu jami'atun, boleh as-shalata jami'atan juga boleh. Fa iza khasafatil syamsu wal qamaru, maka apabila telah terjadi gerhana matahari dan bulan, nudiya, maka di ya serukan as-shalatu jami'ah gitu. Ya, as-shalatu jami'ah atau as-salata jami'ah. Wa yusallil imamu bin nasi fil masjidi raka'ataini, dan salat oleh imam dengan manusia banyak ma'iyah. Jadi salat oleh imam bersama orang-orang di masjid dua raka'ataini. Fa yarka'u, maka ia ruku' fi kulli raka'atin, pada setiap raka'at ruku'aini, dua ruku'. Jadi setiap dua rakaat, setiap dua rakaat, ya, pada setiap rakaat, maka ia ruku pada setiap rakaat dua ruku. Jadi setiap kali satu rakaat dua ruku. Ya setiap kali satu rakaat dua ruku. Awalu awailuhuma atwalu min awakhirihima. Awal daripada keduanya lebih panjang daripada akhir keduanya. Iya. Jadi yang awal lebih panjang daripada yang akhir, yang kedua. Jadi yang pertama panjang, yang kedua enggak panjang. Kita yang penting sembahyang lah gitu ya. Yang penting sembahyang. Wa yajharu, dan ia keraskan. Jadi bacanya keras. Iya. Ini kalau ya gerhana bulan, gerhana matahari siang hari berarti pelan gitu ya. Wa yastahabu, dan disunatkan ayyamudda salata ilan kisafihima. Disunatkan bahwa ia memanjangkan salat sampai ya habis gerhana. Gerhana selesai. Sunatnya men lama banget itu. Ya. Jadi bisa
Dia berjeman, Ustaz. Lama juga dia. Berjam-jam dia. Iya, jadi disunatkan lama. Kita yang penting sembahyang aja dah, Pak. Yang penting pas waktu sholat sembahyang. Jangan kagak sembahyang. Itu aja paling. Sembahyang udah bagus banget ya. Karena sembahyang ini enggak semua orang kerjain. Enggak semua orang kerjain. Kalau ya kalau kita sendiri ya boleh berlama-lama, tapi kalau kita jadi imam ya berjamaah jangan lama-lama ya. Takut banyak orang yang enggak ya banyak orang yang banyak hajatnya. Jadi intinya kita yang penting sholatnya. Diusahakan setiap ada gerhana dan kita tahu kita sholat rame-rame. Walaupun kita sholatnya enggak panjang ya. Walaupun bahkan enggak ada khutbahnya enggak apa-apa, yang penting sembahyang. Ya ada khutbahnya lebih baik, lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Fasalun fi salatil isya.